والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجَلْ الْحَزْنَ إِذَا شِدَ سَلَامًا بعد. Bapak Ibu Jamaah Subuh yang rahmati oleh Allah SWT, kita akan membahas tema jadikan rumahmu kiblat. Kalau ada yang bawa bukunya, halaman 47. Tadi kita mendengarkan imam membacakan surat Al-Baqarah ayat yang terkait dengan apa, menjadikan kiblat tempat kita menghadap sholat. Itu yang sudah kita ketahui pada umumnya. Kok di sini ada kata-kata jadikan rumahmu kiblat? Apa ini maksudnya? Yaitu di dalam surat Yunus ayat 87 Allah menyebutkan tentang maksud ayat itu, yaitu firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa uhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Ya. Dan kami telah wahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun, tinggallah kalian bersama kaum kalian di Mesir di rumah-rumah, dan jadikanlah rumah-rumah itu kiblat. Dirikan sholat dan berikan kabar orang yang beriman. Jadi sekalian, di sini perintah Allah kepada Musa dan Harun agar menjadikan rumah mereka itu kiblat. Maksudnya apa ini? Ibn Abbas radhiyallahu anhu, seorang ahli tafsir yang telah diberikan ilmu Al-Quran dan tafsirnya oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan doanya, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kedalaman ilmu agama pada anak ini dan pemahaman terhadap Al-Quran. Maka Ibn Abbas kemudian dikenal dengan terjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran. Dari antara sahabat-sahabat Nabi yang ahli Quran itu. Nah, beliau menafsirkan makna menjadikan rumahmu kiblat itu adalah menjadikan rumahmu tempat ibadah. Ya. Sehingga engkau merasakan tentram di rumah itu. Sehingga engkau merasakan dekat dengan Allah di rumah itu. Sehingga engkau hadirkan syariat Allah di rumah itu agar engkau mendapatkan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini terkenal sekali kalau biasanya ada acara-acara pernikahan. Ya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ya. Apa namanya? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwikum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran apa ayat-ayat Allah itu, Allah menjadikan dari diri kalian pasangan-pasangan, istri-istri, supaya kalian mendapatkan ketenangan. Dan di situ ada cinta dan kasih. Ya, dan itu dijadikan oleh Allah sebagai tanda-tanda kebesarannya. Apa yang terjadi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah satu bentuk arahan Allah kepada kita semua bagi orang-orang yang berpikir. Saudara sekalian, di dalam rumah tangga itu kan diawali dengan suami istri. Sebagaimana ayat ini. Ya, target yang dicapai adalah ketenangan dan rasa cinta serta kasih sayang.
Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin itu menjelaskan bahwa ketenangan di dalam ayat ini merupakan pemberian dari Allah karena ketaatan hamba itu kepada Allah. Makanya jangan memulai membangun rumah tangga dengan kemaksiatan. Kita menemukan hari ini banyak pernikahan-pernikahan di awal pernikahannya bagus syar'i, sampai ijab kabulnya, sampai apa, ada saksinya, ada walinya dan sebagainya, itu adalah maharnya. Tapi ketika masuk ke dalam suasana apa resepsi, udah mulai banyak campur laki perempuan, maksiat-maksiat dengan macam-macam bentuknya itu. Bahkan tidak jarang standing party. Makan pun berdiri, minum berdiri. Jadi siapin kursi. Ya, ngikuti pola-pola mereka di luar Islam itu. Gimana ke rumah tangga akan berkah dimulai dengan pelanggaran kepada Allah. Ya, nasal afiyah. Makanya rumah tangga itu harus diawali dengan ketaatan kepada Allah. Untuk apa kita menikah? Sebatas mencari pasangan yang cantik atau yang cakep, maka itu bersifat duniawi. Tidak ada nilai ibadahnya. Kecuali dua hal. Kita melakukan itu sebagai ibadah karena Allah dan mengikuti syariat Rasulullah. Karena Nabi mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang tidak mengikuti sunnatku bukan golonganku. Karena itu barakallahu, kita menjalankan itu karena ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Atas dasar itu maka Allah berikan tiga itu, ya, ketenangan, cinta dan kasih sayang. Makanya kalau seorang tidak bahagia dalam rumah tangganya, jangan berharap dia akan bahagia di luar rumahnya. Karena hakikat kebahagiaan itu di mana? Di rumah itu. Bukan di mobil, bukan di hotel, bukan di villa, bukan di ujung-ujung dunia itu. Makanya kaidah dalam hidup ini adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Hadirkan di rumah itu sebagai seorang suami yang soleh, yang bertanggung jawab, bukan hanya sebatas menafkahi istrinya, tetapi memberikan contoh dan pendidikan kepada istrinya. Sehingga kalau ada istri yang salah diluruskan, bukan dibiarkan. Tanggung jawab suami bukan hanya sebatas memberi nafkah, tapi terpenting lebih dari itu adalah mendidik istrinya itu. Makanya Allah katakan dalam surat Tahrim ayat ke-6, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ya, hei orang beriman, kepada para suami ini, ya, jaga dirimu dan keluargamu. Siapa keluargamu? Itu istrimu dan nanti keturunannya, anak-anaknya. Dari apa? Dari api neraka. Yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Di sana ada malaikat-malaikat yang menjaga, yang bengis. Mereka menjalankan atas perintah Allah dan tidak pernah melanggar Allah. Itulah malaikat. Makanya bahagia tidaknya seseorang diawali dari rumah. Sukses dan gagalnya seseorang diawali dari rumah. Maka jadikan rumahmu itu tempat ibadah. Bangun rumah tanggamu untuk mencari ridha Allah, mengikuti syariat Rasulullah. Sehingga melahirkan apa? Sakinah mawaddah warahmah. Pertanyaannya, mengapa ada rumah tangga yang tidak sakinah mawaddah warahmah? Karena sekarang ini laporan dari pengadilan-pengadilan itu peningkatan perceraian akibat COVID ini semakin tinggi. Meskipun di Jawa Barat kehamilan semakin meningkat karena banyak orang lebih banyak di rumah kan, ya. Stay at home karena PSBB, karena apalah itu, ya, karena COVID ini lebih banyak menjadikan kita banyak di rumah. Ya, alhamdulillah COVID ini menjadikan saya punya kesempatan untuk banyak menulis. Ya, sudah lahir 2 buku dari COVID ini, yang ketiga sedang dalam proses. Dan alhamdulillah
pekan yang lalu, buku yang satunya yang merah itu, menyiapkan kekuatan umat Islam, itu dibedah lewat daring, diikuti oleh lebih daripada 4.000 orang. Masya Allah. Biasanya bedah buku itu cuma 300-400 orang, ini sampai 4.000. Masya Allah, luar biasa sambutannya. Ikhwan warahmatullahi, makanya jangan lupa itu, jadikan rumah kita kiblat. Di dalam rumah itu, selain ada suami istri, nanti akan ada keturunan, anak, cucu, dan bisa juga di situ juga tinggal orang tua, ya, ayah, ibu, kemudian kakek, nenek, atau kemudian karena rumahnya besar melebar, ada paman dari ayah, dari bapak, paman dari ibu, ya, kemudian nanti mungkin juga ada ponakan dan seterusnya. Kalau nanti dalam bahasa waris itu, hukum waris itu ada namanya usul ke atas itu namanya usul. Ya, bapak, ayah, kakek, terus naik terus itu ke atas, ke bawah itu namanya furu', cabang. Ke kanan dan ke kiri namanya hawashi. Ya, itu keluarga daripada bapak dan keluarga ibu. Ya, makanya saya sekalian, nah rumah tangga ini diawali dari suami istri dan apa yang diarahkan oleh Allah, yaitu surat An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat li yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Ya, kata Allah, Allah menjadikan dari diri kalian pasangan-pasangan kalian, yaitu para istri. Dari pasanganmu lah lahir anak-anakmu. Dari anak-anakmu lahirlah cucu-cucumu. Dan Allah yang berikan rezeki kepadamu. Maka janganlah kamu kemudian yakin dengan yang batil, justru ingkar dengan apa? Nikmat-nikmat Allah. Maknanya apa? Rumah tangga kita diarahkan oleh Allah untuk panjang sampai anak-anak dan cucu-cucu. Saya tadinya cuman dengar cerita dari orang-orang tua itu, kalau sudah punya cucu itu luar biasa, dia mengambil hati kita melebihi daripada anak kita. Saya sekarang sudah punya 4 cucu, merasakan itu. Apalagi cucunya yang pintar ngambil hati apa kakeknya, luar biasa gitu. Ya, nikmat betul. Karena itu, bagaimana kemudian kita menyiapkan anak cucu kita itu menjadi kader-kader muslim hebat? Dengan 3 hal. Ya, dengan ilmu, maka bekalilah anakmu ilmu itu. Ilmu apa itu? Ilmu agama dan ilmu dunia. Ya, yang Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, ya, hamba Allah itu kata Rasulullah ada 4 jenisnya. Jenis yang pertama, hamba yang diberikan oleh Allah ilmu agama sekaligus juga ilmu dunia, sehingga sukses dunianya, sukses akhiratnya. Nah, ini VVIP ini, Pak. Ya, kalau bisa anak kita arahkan ke situ. Ya, berhasil dengan ilmu agamanya dan juga menguasai ilmu dunianya. Sukses dunia, sukses akhirat. Muasaan fi dunia, muasaan fil akhirat, kata Nabi. Yang kedua, hamba yang diberikan oleh Allah ilmu agama tapi tidak dikasih ilmu dunia. Tidak sedikit itu. Ya, yang dari pesantren-pesantren, oh ilmu agamanya ngelontok dia. Baca kitabnya canggih dia. Tapi life skillnya enggak punya. Sehingga berhasil akhiratnya tapi gagal dunianya. Minimal pas-pasan lah dia. Karena tidak punya life skill itu. Makturun fi dunya muasan fil akhirah. Dia tidak berhasil dunianya tapi sukses akhiratnya. Hanya yang kedua ini kata Nabi, karena punya ilmu dia, dia berdoa, ya Allah, kalau engkau berikan kepadaku ilmu dunia seperti yang pertama itu, maka aku akan gunakan untuk taat kepadamu. Dengan doanya itu kata Rasulullah, orang ini dapat pahalanya sama dengan yang pertama. Antum milih yang mana? Hah? Yang pertama lah, kita ingin yang pertama lah. Saya pernah kumpulkan orang-orang miskin di daerah saya untuk kita santunin. Kemudian saya menghibur mereka bahwa Nabi itu suka dengan orang-orang miskin.
Dan Nabi berdoa untuk senantiasa supaya hidup ini bersama dengan orang miskin, mati pun bersama orang miskin. Dan nanti di surga itu orang-orang miskin itu akan mendahului 500 tahun ya, di depan orang-orang kaya. Kemudian saya tanya kepada mereka, Bapak Ibu, mau jadi orang miskin atau kaya? Kaya! Gak berubah dia. Rupanya udah capek jadi miskin dia. Ikhwan warkawikum. Jadi harapan orang begitu. Tetapi ada orang-orang yang prioritasnya kepada yang ketiga. Jenis yang ketiga. Ini kata Nabi yang ketiga. Manusia diberikan oleh Allah ilmu dunia, tapi tidak dikasih ilmu agama. Dunianya hebat, Pak. Bahkan mungkin asetnya bisa triliunan, tapi agamanya nol. Karena mereka gak mau belajar, gak mau ngaji, gak mau dengerin, gak mau dalami ilmu agama. Muassan fid dunya maqturan fil akhirat. Dia sukses dunianya, tapi gagal akhiratnya. Ya, dan manusia jenis ini nih, yang ketiga ini tidak sedikit dari orang-orang kaya itu, Pak. Bahkan rata-rata kalau ada lelaki datang melamar perempuan, maka keluarga yang pertama nanya apa? Ini tanya apa? Bukan agamanya, Pak. Kerjamu apa? Nah, ini parah ini. Dan itu merata, Pak. Merata. Karena konsepsi kebanyakan manusia ini sudah keliru, Pak, kebalik. Ya, mereka kejar dunianya, akhiratnya seadanya. Padahal di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu kejar akhiratmu, tapi jangan lupa apa? Duniamu. Akhirat dulu. Tetapi yang terjadi hari ini, mayoritas manusia itu mindsetnya, pikirannya, otaknya itu sudah kebalik, Pak. Orientasinya dunia. Saya sudah cek banyak anak-anak yang sekolah SMP, SMA, termasuk juga SD, apalagi mahasiswa. Tanya sama mereka, ya, apa tujuan kamu sekolah itu? Rata-rata ingin jadi insinyur, dokter, pengusaha, apalah nanti itu. Gawe duniawi, Pak. Jarang kita temukan anak itu jawab, aku ingin masuk surga. Wah, dia luar biasa itu. Apalagi aku ingin mati syahid. Wah, itu jarang sekali itu. Ya, yang rata-rata seperti itu modelnya. Yang dikejar apa? Duniawi. Kenapa? Orang tua pun ketika anaknya pulang bawa rapot, itu yang dilihat nilai apa? Nilai apa? Bukan agama. Matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris. Itu yang dilihat oleh orang tua itu. Ya, orang tuanya pun salah. Sehingga mendidik anaknya salah. Orientasinya pun salah. Saya termasuk korban. Masuk SD, saya masih ingat. Masuk SD pertama, diajarin apa? Ini Budi, itu Rini. Budi ke sawah, Rini ke pasar. Lah ngapain saya ngurusin Rini sama Budi itu? Kan? Biar aja diurusin sama bapak ibunya itu. Nah, ini karena apa? Salah arah, Pak. Orientasi pendidikannya itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saya tanya sama seorang profesor bidang pendidikan, mantan rektor UNESA Surabaya. UNESA itu kayak IKIP lah, gitu. Prof, apakah pola pendidikan kita masih menggunakan pola kognitif, afektif, dan psikomotorik? Ini metode belajar kita ini. Ya, kognitif itu tekanannya pada kemampuan kecerdasan otak. Ya, afektif itu perilaku, dan psikomotorik itu adalah motivasi. Yang hasilnya adalah cerdas, kemudian terampil, bertakwa. Itu artinya apa namanya? Output yang diinginkan. Cerdas, terampil, dan bertakwa. Bertakwanya terakhir. Kata Prof itu ya masih itu. Makanya tidak heran kalau kemudian ya, yang ditangkap oleh KPK itu 85% sarjana, Pak. S1, S2, S3 bahkan profesor. Begitu penasihat KPK cerita sama saya. Mereka orang-orang pendidikan. Itu kenapa? Agamanya diletakkan nomor terakhir. Padahal kalau kita lihat di dalam surat
Ar-Rum ayat yang ke-30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Kata Allah, arahkan wajahmu di atas agama ini. Prioritas utama, bukan yang lain. Kemudian itulah fitrah yang Allah tetapkan di dalam diri manusia. Tidak ada perubahan dalam fitrah itu. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia sayang tidak mengerti. Fitrah itu dalam bahasa Al-Quran, hadis pun menyebutkan dengan fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi ayu nasirani ayu majisani. Dari ayat Muslim, Rasulullah mengatakan, menafsirkan ayat ini, setiap anak yang lahir, dia lahir di atas fitrah. Tergantung orang tuanya, apakah dia menyahudikan atau menasranikan atau memajusikan anaknya. Berarti kan tidak mengatakan mengislamkannya. Kenapa? Setiap anak lahir itu muslim. Itu fitrah di dalam dirinya, inherent. Fitrah dalam bahasa Inggrisnya insting. Bahasa Indonesianya namanya naluri. Ada apa dengan naluri manusia itu? Ada tiga. Yang dikenal dengan the basic needs of human being. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Apa kebutuhan dasar manusia? Bukan makan, bukan minum. Pertama itu agama, Pak. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk makan. Ya. Jadi pertama, naluri manusia itu dia diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Ad-Dariyat 56 itu. Ya, itulah yang harus tertanam di dalam diri manusia itu. Jangan sampai hilang itu. Baru yang kedua, dia butuh hidup. Sandang, pangan, papan. Dia butuh hidup itu. Tapi itu bukan prioritas utama. Itu yang kedua itu. Baru yang ketiga, dia butuh pasangan untuk menikah. Kalau tiga kebutuhan dasar manusia ini dipertanyakan, mana yang paling penting? Kalau orientasi orang yang paling penting duniawi, itulah yang kemudian kita dengar time is money, semua itu dengan duit. Yang ngukur orang itu dengan duit. Hanya jelas orang itu materialistis. Dan timbulnya apa, Pak? Merana hidupnya. Saya tinggal di Australia, saya lihat bagaimana hidupnya mereka. Kasihan, Pak, merana, Pak. Apalagi hari Senin itu, benci mereka sama hari Senin itu. Susah ketemu orang senyum hari Senin itu. Makanya mereka bilang apa? I hate Monday, saya benci hari Senin. Nah, saya lihat hidup mereka tegang sekali. Padahal secara ekonomi, rata-rata mereka sudah mapan. Rata-rata mereka sudah mapan. Kalau ada orang yang gak kerja, karena gak dapat pekerjaan, negara menjamin dia, Pak. Memberikan apa? Social security-nya itu. Kita kalau gak kerja, siapa yang ngasih makan? Ya. Ikhwan warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu, agama nomor satu. Yang kedua, baru kebutuhan hidup. Baru ketiga, itu pasangan hidup dalam pernikahan itu. Makanya kalau orang mendahulukan agamanya, maka cara hidupnya pasti benar dia. Nanti membangun rumah tangganya pasti benar dia. Karena dasarnya agama tadi itu. Tapi kalau agamanya nomor tiga, udah kacau balau dia. Apalagi kalau orang prioritasnya awewe, otaknya itu awewe, itu rusak banget orang. Ya. Makanya yang ada cuma syahwat, 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 nafsunya aja. Dan itulah yang merusak agama ini. Surat Al-Jathri 18 Allah katakan gitu. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kau Muhammad di atas syariat yang mengandung perintah ini. Kerjakan itu, tinggalkan itu. Perintah agama itu cuma dua, Pak. Kerjakan dan tinggalkan. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu di agama ini. Meskipun kita temukan banyak orang sholatnya jalan, korupsinya jalan juga. Ya, sholatnya jalan, zinanya jalan juga. Kacau balik itu. Mereka mencederai agamanya sendiri. Nah, jangan sampai kita salah arah itu. Wal akhiratu khairul laka minallah. Makanya jenis yang ketiga tadi itu
jenis manusia gagal meskipun secara zahir duniawinya dia sukses. Dan yang keempat kata Nabi dari sisi hadis Ibnu Hibban tadi itu, ya, orang yang keempat tidak dikasih ilmu agama, enggak juga dikasih ilmu dunia. Miskin tapi sombong. Alhamdulillah. Di seluruh dunia itu enggak ada prinsip itu kecuali di Jakarta itu, Pak. Biar miskin asal sombong. Alhamdulillah mendalik itu. Orang miskin itu enggak pantas itu sombong. Karena apanya disombongkan? Ya, udah susah dunianya, sengsara akhiratnya itu. Makturun fid dunya, makturun fil akhirah. Ini kenapa ini? Karena enggak dibekali ilmu. Makanya usahakan kita mendidik anak kita jenis yang pertama. Berikan kepada mereka asupan ilmu agama, sekaligus kasihlah ilmu dunia supaya mereka menguasai life skillnya itu. Saya melihat anak-anak yang diawali dengan hafal Quran, itu ilmu yang lainnya dilahap. Ya, saya lihat anak saya yang hafal Quran itu, masya Allah, penguasaan komputernya, penguasaan bahasanya, penguasaan bisnisnya, itu Allah berikan keberkahan. Ya, makanya jangan ada di bapak, rumah bapak, ibu ada anak yang hafal Quran. Kalau bisa adalah satu, apa, salah satunya lah yang hafal Quran itu, untuk menjadi cahaya di rumah itu. Dia akan menjadi pengingat buat kakak-kakaknya dan pengawal buat adik-adiknya, untuk selalu ingatkan. Ya, usahakan di setiap rumah itu ada satu anak yang hafal Quran. Kalau bisa semuanya, wah luar biasa itu. Ya, saya lihat tuh keluarga-keluarga yang anaknya hafal Quran itu, masya Allah. Ya, betapa bahagianya, karena apa? Anak itu akan menghantarkan untuk memberikan apa? Krun, mahkota kepada orang tuanya nanti di surga itu. Beruntunglah orang tua yang menghantarkan anaknya sampai hafal Quran. Makanya pola pola para sahabat, anak-anak mereka, para orang-orang saleh itu mengawali anak-anak mereka dengan hafal Quran. Saya lihat di Mesir itu memang luar biasa. Ada orang yang punya doktor 3-4 doktor loh. Dia doktor kimia tapi juga doktor agama. Ada dokter Yusri yang saya kenal itu, dia dokter kimia, dia dokter Eliezer juga. Luar biasa hafal Quran itu. Ngelontok banget. Ada yang 3-4 doktornya itu, tapi hampir semua mereka hebat-hebat itu diawali dari apa? Hafal Quran. Makanya Profesor Imam yang di Malang itu, ketika dia menjadi rektor itu, mencari pola bagaimana cara supaya generasi muslim ke depan itu di Indonesia ini generasi hebat. Maka kesimpulannya harus hafal Quran. Waktu itu beliau mencanangkan di perguruan tingginya Malik Ibrahim, UIN Malik Ibrahim Malang itu, dia mencanangkan dari mulai tukang sapu sampai rektornya harus hafal Quran. Sehingga mereka bikin program itu karena ada pensiun beliau. Ya, kalau itu menjadi apa keinginan setiap keluarga itu bakal luar biasa keluarganya itu. Jadi bekal pertama apa? Ilmu. Yang kedua apa? Iman. Yang kedua adalah iman. Sebab kalau kita berikan anak-anak kita itu asupan iman, maka dia tidak akan terpengaruh ketika di sekolah atau di lingkungan masyarakatnya. Tapi ketika bekal iman itu kurang, ya, karena bapaknya terlalu sibuk dan ibunya kurang perhatian, maka anak itu akhirnya menjadi objek perusakan. Dirusak oleh HP-nya sendiri, dirusak oleh kawan-kawannya, dirusak oleh lingkungannya. Ya, karena tidak ada jaminan anak-anak kita yang sekolah di sekolah-sekolah umum itu jadi benar itu, Pak. Karena pola manusia itu kan mempengaruhi dan dipengaruhi. Kalau anak itu punya kepribadian kuat, dia akan mempengaruhi. Ya. Mamanya bapak biasa ngajak anaknya sholat berjamaah ke masjid, subuh diajak ke masjid. Kalau pas azan ke masjid, anak itu dibawa ke masjid. Sehingga menjadi suatu kebiasaan bagi anak itu. Ketika anak itu sekolah, di sekolahannya itu dengar azan, dia bawa teman-temannya ke masjid.
Saya suka Pak keliling kalau waktu sholat duhur itu keliling ke masjid-masjid yang dekat sekolahan-sekolahan apa negeri atau sekolah Islam. Nah itu di masjid itu kita ketemu sama anak-anak itu. Yang menarik, saya masuk sholat di masjid yang sebelahnya itu sekolah Islam. Waktu sholat duhur, anak-anak banyak ngumpul. Saya tanya, mana guru-guru kalian? Kok nggak ada? Pacaran Pak di kantor katanya. Astagfirullah, itu kan jadi contoh yang buruk itu kan. Anak-anak sendiri ngomong begitu. Jadi sekarang ini yang hilang itu keteladanan. Ya, pendidikan itu nggak cukup cuma hanya pengajaran, tapi juga ada harus ada pendidikan. Nah itu makanya keimanan itu adalah benteng, Pak. Yang kalau Imam Musafar ini menyebutkan itu benteng dari emas. Insya Allah kita akan bahas ini bulan depan lah. Bagaimana menjaga benteng umat ini. Nah, keimanan inilah yang akan menghantarkan orang untuk apa namanya merasakan nikmatnya hidup. Semalam ada 3 orang datang dari Solo ke rumah saya. Mereka dari penerbit ya, minta masukan-masukan. Dan saya sampaikan, salah satunya itu ada alumni pesantren saya, sekarang dia jadi penulis dia. Cukup tebal dia bikin buku yang dihadiahkan ke saya. Saya bilang bahwa hidup ini nikmatnya cuma 4. Ini kesimpulan saya, Pak. Ya, setelah saya mengarungi kehidupan ini, nikmatnya hidup ini ada pada 4. Yang pertama, nikmatnya kuliner, Pak. Makan sono enak, makan sono enak. Tapi enaknya cuma 3 menit, Pak. Ya kan? Kita pergi jauh-jauh memakan bersama. Hah? Ini tik-tik-tik-tik, bus. Asam urat, kolesterol. Itu efeknya itu malah negatif. Itu. Jadi enaknya 3 menit, tapi efek dari 3 menit itu yang harus dianu itu. Dari siapa? Perhatikan itu. Subhanallah. Nikmat. Yang kedua, nikmatnya pengantin baru. Tapi moon, honeymoon. Habis itu udah beban semua ke sana sudah. Yeah. Bayangkan kalau hidupnya sekali saja nikahnya itu kan. Jadi bahagia itu. Cuman moon itu kan, cuma hidup sekali itu. Nah, itu. Yang ketiga adalah nikmatnya ilmu. Asik. Ya, ketika baca, ketika menulis, ketika merenungkan tentang ilmu itu nikmat. Itu bisa bertahun-tahun, bisa berpuluh-puluh tahun. Selama kita berinteraksi dengan ilmu itu, kita akan merasakan nikmatnya ilmu itu. Dan ilmu itu harus terus diisi, Pak. Ya. Makanya ulama itu membaca buku itu minimal sehari itu 6 jam sampai 8 jam. Kalau mau ilmunya dalam. Ya. Jadi suplai ilmu itu terus-menerus. Ada satu kitab yang luar biasa menurut saya ini, itu ringkasan ilmunya ulama lah itu. Raudatul Uqala wa Jannatul Fudala. Di taman orang-orang berakal dan apa kebun orang-orang apa namanya orang-orang yang mulia. Di situ luar biasa oleh Ibnu Hibban Al-Basti. Ya, karangannya Ibnu Hibban Al-Basti. Nah, barakallahu saya sekalian. Dan di situ di antara ada ungkapan penting mungkin perlu dicatat itu. Apa? Diungkapkan di buku itu, orang yang berilmu tidak punya harta. Itu seperti orang punya kaki enggak punya sandal katanya. Enggak punya sepatu. Ya. Sementara orang yang berharta tidak berilmu, maka dia punya sandal tapi enggak punya kaki. Saya pikir kata-kata itu indah sekali. Ya. Bahwa kita perlu memiliki dua-duanya rupanya itu. Itu jenis yang pertama tadi itu kan. Ikhwan barakakum, makanya perhatian kita kepada iman ini yang keempat, ya. Jadi pertama nikmatnya kuliner, yang kedua nikmatnya pengantin baru, yang ketiga nikmatnya ilmu, yang keempat nikmatnya iman, ya. Karena nikmat iman ini sepanjang hidup. Itulah yang mengapa seorang ulama Syaikh Islam Taimiyah itu mengatakan al jannatu fi qalbi, surga itu ada di dadaku, arti iman. In qataluni faqatli syahada, kalau mereka membunuh aku matiku syahid. Karena membela apa? Keimanan itu. Wa in sajaduni fasijni khalwah. Kalau mereka memenjarakanku, penjara bagiku adalah tempat untuk menyendiri dengan Allah. Wa in taraduni fatardi siyahah.
kalau mereka mengusirku dari negeriku, kepergianku itulah dharma wisata. Ya, makanya antum lihat kehidupan ulama-ulama dan orang-orang soleh itu akan ya merasakan nikmatnya iman itu. Nah, kita jangan sampai tidak merasakan itu. Enggak usah penjara lah, enggak usah yang resiko lah. Malam aja tahajud malam itu betapa nikmatnya itu. Ya. Bapak Ibu ketika memberikan santunan kepada anak-anak yatim itu betapa nikmatnya itu. Kasih makan orang yang lapar itu. Ya, coba lihat tuh bagaimana ketika kita melihat dia makan dalam apa? Kelahapannya itu luar biasa nikmatnya. Karena keimanan akan melahirkan yang ketiga. Kan tiga betul rumah tangga, ilmu, iman dan amal soleh. Ya, tiga dibutuhkan dalam rumah tangga itu. Ilmu, iman dan amal soleh. Ya, inilah yang akan mengantarkan rumah tangga itu akan menjadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Saya memiliki 10 catatan buat rumah tangga kita. Ya. Yang pertama, bagaimana rumah tangga itu untuk meningkatkan ilmu-ilmu agama ini, Pak. Ya, makanya kalau bisa ada waktu antara suami, istri, begitu pula anak-anaknya antara maghrib sampai isya. Jadi kalau menurut saya mencari nafkah itu maksimal sampai maghrib. Maghrib itu kalau bisa sudah di rumah. Salat berjamaah di masjid, pulang ke rumah, nah mulailah baca 1-2 ayat Al-Qur'an dengan tafsirnya. Alhamdulillah kita udah menyiapkan tafsir Ibnu Katsir yang 8 juz itu apa ide pertama dari saya itu. Kemudian kita laksanakan, alhamdulillah di situ juga ada nama saya. Dan itu alhamdulillah sudah diterima oleh Malaysia dan Brunei. Nah, kita berharap kitab tafsir ini ada di setiap rumah nantinya. Dan juga dikasih pengantar sama MUI. Ya, sederhana mencerahkan ya dan luar biasa ilmunya. Langsung dari tafsir Al-Qur'an, tafsir Mukatsir. Itu kalau seandainya dibaca saja oleh setiap keluarga dari maghrib sampai isya. Ya. Kalau bahasa umum kan tadarus ya. Padahal tadarus itu bukan cuma baca Quran, Pak. Tadarus itu juga bisa mendalami ilmu yang ada dalam tafsir Qur'annya itu. Kalau Nabi menganjurkan kita membaca Quran itu sehari 10 juz. Dan saya lihat komentar-komentar para ulama ketika bisa mencapai sehari membaca 10 juz itu berarti klimaksnya iman. Ukurannya Al-Qur'an. Ya. Tetapi Nabi mengajarkan para sahabat itu setiap hari 5 sampai 10 ayat di dalam pendalamannya. Kalau bacanya 10 juz, tapi pendalamannya 5 sampai 10 ayat. Lahirlah generasi hebat sahabat itu. Nah, kita harus kita hadirkan di rumah kita, Pak. Biasakan dari maghrib sampai isya. Tidak boleh ada televisi yang nyala itu maghrib sampai isya. Dan biasakan anak kita seperti itu. Insya Allah itu akan menghadirkan apa? Ilmu, iman dan amal soleh, ya, kepada keluarga kita itu. Dan itu yang terjadi apa, Pak? Ya, kenikmatan, kenyamanan, kehangatan, keharmonisan. Habis pas isya, bapak dan anak lakinya ke masjid, istrinya menyiapin makan. Nah, pulang dari masjid, kita makan bersama sambil ngobrol. Itu nikmat luar biasa, Pak. Dan nanti ketika anak-anak itu sudah dewasa, mereka menikah atau mereka pergi jauh merantau, mungkin melanjutkan kuliah atau bekerja, nah, kebersamaan itu akan dirindukan oleh mereka. Ya, karena itu syahdu betul untuk membangun kebersamaan itu. Jadi ini harus kita biasakan, ya. Kalau habis subuh biasakan mengaji 1 juz, 3 juz, 5 juz, terserahlah kesempatannya kan. Tapi untuk ba'da maghrib sampai isya itu biasakan untuk kita mengkaji tafsir Al-Qur'an. Dulu kami di kampung-kampung itu terbiasa itu. Ya, dari maghrib sampai isya itu akan terdengar itu bacaan Quran di rumah-rumah masyarakat itu. Tapi sekarang ini sudah hilang. Yang terdengar malah televisi dan diwara apalah itu. Itu. Makanya kita harus punya program ke arah itu. Yang kedua, meningkatkan hubungan dengan Allah. Ini keimanan ini.
hubungan dengan Allah ini bisa dalam bentuk sholat, doa, zikir, baca Quran, itu. Makanya rumah yang dibacakan Al-Quran, insya Allah akan mengusir pengaruh setan, dan itu akan menjadikan penghuninya itu akan tenang. Mengapa ada rumah-rumah yang banyak keributan, percekcokan, bahkan tidak jarang menuju kepada perceraian? Itu kenapa itu? Ya, pastikan di rumah itu pasti banyak setannya. Berarti di situ banyak dosa, Pak. Mungkin ada makanan haram, mungkin ada perilaku-perilaku perintah Allah yang diabaikan, yang larangan Allah dikerjakan, harus kita evaluasi. Dan apa sih nikmatnya hidup kalau kemudian di rumah tangga itu berantem melulu, ribut melulu? Apalagi di depan anak-anak, aduh, itu akan menjadi luka yang dalam dalam diri anak itu. Dia jangan pernah suami istri ribut di depan anak. Ya, tunjukkan keharmonisan depan anak itu, dan itu akan menenteramkan jiwa mereka. Nah, wabarakatuh. Nah itu, makanya kata Nabi, iqra'ul Qur'ana fi buyutikum fala taj'aluha kubura. Baca Qur'an di rumahmu, jangan jadikan rumahmu kuburan. Malah bacanya di kuburan. Padahal suruh baca di mana? Di rumah. Ya. Nabi melarang itu, baca Qur'an di kuburan sama di kamar mandi itu. Suruh baca di rumah, Pak. Makanya itu akan menghadirkan ketenangan, kenikmatan dalam rumah tangga itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa takut kepada Allah. Ya, supaya jangan ada kemaksiatan di rumah kita itu. Karena kemaksiatan itu racun kehidupan. Racun rumah tangga itu kemaksiatan itu. Jauhkan rumah tangga kita dari kemaksiatan itu. Makanya saya punya prinsip yang saya rasakan itu luar biasa, bahwa kalau di rumah jangan serius. Ini banyak orang-orang itu pekerjaannya dibawa ke rumah. Apalagi pandemi ini kan, justru kerjanya di rumah kan. Bolehlah kamu kerja di rumah, tapi masalah jangan dibawa ke rumah. Masalah pekerjaan jangan dibawa ke rumah. Kadang-kadang efek orang itu ada masalah di pekerjaannya dibawa ke rumah, ribut sama istri, ribut sama anaknya, padahal penyebabnya adalah pekerjaan di kantornya. Nah, ini harus kita pisahkan. Harus kita bedakan itu. Hadirkan ketentraman, kenikmatan di dalam rumah itu. Jangan menghadirkan keributan, kemarahan apalah itu. Ya, makanya saya ajarkan ibu-ibu, karena jamaah pengajian saya paling banyak ibu-ibu. Kalau bapak-bapak pulang tahu-tahu marah-marah, anggap aja pasien sebenarnya. Ya. Jangan kemudian ditanggapi dengan marah-marah lagi, akhirnya stroke itu suamimu itu. Kan? Makanya kasih minum, kasih apa, ya, tenangkan dia. Sebab orang yang marah bukan pada tempatnya, itu adalah bahlul. Ya, karena tanda orang bodoh itu ada 6. Tahu tanda orang bodoh, Pak? Marah tanpa sebab, memberi bukan pada tempatnya. Hah? Kemudian berbicara tidak bermanfaat. Kemudian tidak tahu siapa kawan, tidak tahu siapa lawan. Kemudian mempercayai semua orang, nah, ditipu dia. Ya. Nah, begitulah gambaran orang-orang bodoh itu. Jangan marah bukan pada tempatnya. Kemudian saudara sekalian, meningkatkan amal soleh. Yang keempat, meningkatkan amal soleh. Itu kalau bisa anak-anak kita dilatih puasa. Ya, kalau udah umur 7 tahun, udah mau diajarin sholat, dilatih puasa. Makanya para sahabat itu melatih anak-anaknya puasa juga. Apalagi Ramadan. Ya, mereka mulai dilatih puasa. Kemudian dilatih untuk apa namanya bersedekah. Ya, itu semua amal soleh itu kan. Hormat sama tetangga. Ya, diajarkan nih bawa ke tetangga itu, nih hadiahkan ke tetangga itu. Itu dilatih anak-anak itu. Ya. Kalau ada pengemis ke rumah, jangan sampai ditolak, ini kasih. Ya, kalau bisa mereka dibiasakan untuk nabung dari sebagian jajanannya itu untuk nanti disedekahkan. Karena itu akan memunculkan karakter dermawan pada anak itu. Ya.
Jangan sampai anak kita pelit, Pak. Na'udzubillah min dzalik gitu. Makan sendirian terus. Bapak maunya buat diri sendiri, enggak ada mau bagi-bagi. Itu nah, keliru itu, ya. Dan nanti efeknya waktu besar, Pak. Ya, saya melihat itu anak-anaknya itu efeknya itu nanti ketika besar itu apa yang kita tanam di waktu kecil itu luar biasa hasilnya. Dan ada satu hal mungkin bagus buat bapak-bapak ibu-ibu yang masih punya anak kecil atau mungkin cucunya, itu saya praktekkan, hasilnya luar biasa. Karena saya dapat itu ketika saya diundang di rumah orang Lebanon. Pada waktu kita diundang makan, tiba-tiba dua anaknya berantem, orang Lebanon kan putih-putih, Pak. Kalau marah itu kelihatan mukanya merah begitu. Itu enak itu, Bapak. Kemudian ditemukan dua anak itu, suruh jabat tangan, yang ini cium jidat yang ini cium jidat ini. Wah, reda itu kelihatan. Terus mereka main lagi. Saya praktekin, Pak, luar biasa. Coba dipraktekin. Kalau ada dua anak kita kan suka apa iri-irian, suka berantem, suka itu. Maka ketika mereka berantem, temukan jabat tangan, maaf-maafan, suruh cium ini jidatnya, ini cium jidat ini. Hasilnya luar biasa. Itu. Enggak ketemu di kitab-kitab itu. Tapi ini praktek, saya lihat orang itu, saya praktekkan luar biasa. Ya. Nanti akan tumbuh anak-anak itu saling berkasih sayang antar mereka, terutama nanti ketika sudah masuk masa dewasa. Gitu. Kemudian membersihkan kalbu. Jangan ada dengki, jangan ada iri. Nah, kebersihan kalbu ini juga perlu kita rawat di rumah itu. Ya. Menjadi pemaaf, subhanallah itu. Itu suamimu sendiri, itu istrimu sendiri. Kalau ada kelemahan, wajarlah, namanya manusia. Mungkin dia emosi, mungkin dia capek, mungkin dia lagi bokek, mungkin apalah itu kan. Cuma itu kalau saling memahami antara pasangan itu kan, indah sekali itu. Kemudian yang ketujuh itu memanfaatkan waktu. Bagaimana memaksimal waktu? Nah itu, ada perlu diskusi-diskusi, dialog antara keluarga itu. Kemudian kesempatan membaca, suruh mereka baca. Suruh mereka menulis. Ya, dari apa yang mereka alami, itu latihan semua itu. Ya, menggunakan waktu, memaksimalkan waktu. Kemudian berpikir positif. Harus diajarkan mereka untuk berpikir positif. Ya. Apalagi berpikir ilmiah. Itu sistematis itu kalau berpikir ilmiah itu. Kemudian berkhidmat kepada keluarga dan tamu. Ya, kan kita suka datang tamu itu. Ya, saya lihat itu orang-orang Saudi itu hebat dalam mendidik anak menghadapi tamu. Jadi kalau ada tamu itu, anaknya semua disuruh keluar, suruh berkhidmat buat tamu itu. Yang nanti bawakan minuman, yang bawakan kurma. Kemudian mereka berdiri, Pak. Diajarkan mereka berdiri. Menunggu tamu ini butuh apa? Itu langsung, butuh apa? Minum, butuh apa? Butuh ini apa namanya? Apa saja itu mereka berkhidmat. Mereka menservis. Jadi anak-anaknya disuruh menghormat tamunya seperti itu. Di kita jarang itu kita temukan itu. Itu pendidikan bagus sekali itu untuk menghormati tamu. Paling tidak anak-anak kecil ketika ada tamu disuruh jabat tangan itu melatih mereka berani, Pak. Melatih mereka bersosial gitu kan. Kemudian ke-10 ambil pelajaran sebanyak mungkin terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Ada berita, ada apa itu, kita bisa ambil pelajaran, ya. Yang ini ada kemalingan, yang itu ada perampokan, yang ini ada peristiwa ini peristiwa. Itu semua pelajaran. Ya mungkin lewat berita, lewat apa itu, kita bisa menjadikan pelajaran dari peristiwa yang ada di luar itu. Sehingga menjadi kehati-hatian di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dengan demikian, mudah-mudahan ini sebagai bekal saja untuk mengingatkan agar rumah tangga kita itu menjadi kiblat, berarti apa? Pusat untuk ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah, tapi bagaimana mengelola hidup ini semuanya karena Allah. Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sehingga seluruh kehidupan ini kita persembahkan untuk Allah, sehingga nanti kalaupun la samahallah Allah panggil nyawa kita, insyaallah kita sudah siap dengan bekalnya. Ya. Wassalamualaikum, barang itu saja mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, Pak. Jazakum khair. Ya.
anak, kebikin sarapan semua anak. Alhamdulillah, berarti sudah paham semua. So, iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum. Ibnu Hibban itu dalam jadi sunan, jadi sahih Ibnu Hibban. Jadi Ibnu Hibban itu mempunyai kumpulan hadis-hadis Nabi yang beliau kasih nama Sahih Ibnu Hibban. Kitabnya itu namanya Sahih Ibnu Hibban. Hadis semua. Meskipun nanti Ibnu Hibban ini dikenal oleh para ulama al-hadis itu tidak terlalu kuat takhrijnya, sehingga Sahih Ibnu Hibban ditakhrij lagi, ada nanti Sahih Ibnu Hibban, ada Dhaif Ibnu Hibban gitu. Itu ilmu apa? Riwayat-riwayat hadis semua situ. Nah. Ada Raudhatul Uqala wa Jannatul Fudala. Itu Ibnu Hibban Al-Basti, beda lagi orangnya, Pak. Ibnu Hibban Al-Basti. Ya. Yeah. Raudhatul Uqala wa Jannatul Fudala. Saya enggak tahu apa sudah ada terjemahannya bahasa Indonesianya. Tapi itu ilmu buku itu daging semua, Pak. Luar biasa ilmunya. Kemarin saya menulis tentang revolusi akhlak. Itu saya lihat di buku itu banyak hal yang mengungkap tentang akhlak itu luar biasa. Nah, bukan beda. Kalau ini banyak nukilan-nukilan dari ulama-ulama lain, jadi memperkaya ilmu dengan pandangan ulama-ulama yang lainnya. Gitu. Iya, Pak. Bukan Al-Baqarah, Yunus. Yunus ayat 57. Ya, Yunus 57. Ya. Surat 87. Maaf, Yunus 87. Yunus 87. Oleh Yunus 58 menyuruh kita untuk bahagia. Jadi Yunus 87. Nah. Maksudnya seperti kita terangkan tadi adalah menjadikan rumah itu tempat untuk memperbanyak ibadah. Ya. Makanya para sahabat itu diantaranya mereka membuat musola di rumahnya, sehingga mengundang Nabi untuk salat di musola itu. Itu juga bagus. Kalau rumahnya besar, bisa dibikin bagian rumah itu untuk tempat untuk salat. Ya, tahajud di situ, ngaji di situ. Ya. Nah. Kalau kita bisa kembali lagi, mau kita jadikan apa tuh rumah? Taman-taman surga, Pak. Ya, di dalam surat Fatir ayat 21. Ayat surat Tur 21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman nabiyyin dzurriyyatuhum. Yang beriman disertai dengan keturunan-keturunan yang beriman, nanti Allah kumpulkan bareng-bareng mereka di surga. Jadi kita harus jadikan rumah kita itu taman, Pak. Yang anak-anak itu menjadi apa? Tanaman-tanaman, bukan cuma sekedar pohon yang ditanam menjadi kehijauan, tetapi bagaimana dia membuahkan. Dan buah itulah yang kemudian itu menjadi alim, menjadi mujahid, menjadi pemimpin. Ya, orang hebat itu dari mana awalnya? Dari rumah, Pak. Beda dengan negara-negara barat, ya. Orang-orang hebat di negara barat rata-rata perilakunya bejat. Nah, itu ada penelitiannya, Pak. Peminumlah, apalah itu. Tapi dalam lingkup umat Islam, orang-orang hebat itu mereka menjadi teladan. Jadi orang soleh dan muslim. Tidak terlibat dengan kejahatan, tidak terlibat dengan pelaku-pelaku itu. Kalaupun pernah, mereka sudah taubat. Seperti Fudail bin Iyad itu mantan perampok besar. Ketika dia taubat, ya belajar, jadilah ulama terbesar di masanya. Sampai disebut Imamul Haramain. Ulama besar rujukan Mekah dan Madinah. Imamul Haramain, Fudail bin Iyad itu. Tabi'ut tabi'in.
Itu mantan preman besar. Tapi ketika dia taubat, ditinggalkanlah semua itu. Berubah jadi orang benar. Ibnu Hibban, Ibnu Hazm, itu anaknya perdana menteri di Andalusia. Hidupnya main perempuan melulu. Karena orangnya parlente, gagah kemanya, banyak duit kan. Tapi ketika dia sholat subuh, ketika dia sadar, dia sholat subuh, habis sholat subuh dia mau sholat sunnah. Ditegur sama anak kecil, hei bung, sholat apa kamu? Mau sholat sunnah? Mana ada sholat subuh habis? Apa sholat sunnah pada subuh? Ditampar dia. Waduh, saya seumur begini, dia sadar umur 24, 25 lah itu. Paling lama 26 lah dia itu. Waktu sholat asar juga begitu. Habis sholat asar dia mau sholat sunnah, ditegur sama anak itu lagi. Hei bung, sholat apa? Sholat sunnah. Mana ada sholat sunnah pada asar begini? Akhirnya dia pergi, Pak. Dia pergi belajar sampai jadi ulama besar di masanya, Pak. Ibnu Hazm itu. Jadi memang luar biasa. Jadi kalau kita kembali lagi rumah tangga kita, kita akan bikin taman-taman, kebun-kebun itu rumah kita itu. Sehingga di situ menjadi keindahan. Ya, yang ini buahnya ini, yang ini buahnya itu. Saya praktekkan di rumah saya bikin 3. Ya, 2 anak itu di bisnis supaya cari duit buat perjuangan, buat dakwah. Yang 2 itu ilmuwan, perempuan, Pak. Alhamdulillah dua-duanya berhasil. Itu ilmuwan itu namanya perempuan lebih cocok kepada keilmuannya. Nah, anak-anak yang lainnya siapkan itu para dai. Yang hafal Quran, yang apa itu. Jadi dai, jadi ulama nanti itu. Itu kita siap gitu. Sehingga nanti saling mengisi itu. Nah, kalau rumah-rumah kita itu menjadi taman-taman itu, menjadi kebun-kebun kan indah, Pak. Kita masuk rumah itu bahagia sekali. Ya, melihat potensi mereka masing-masing itu beda-beda. Ya gitu, Pak. Allahu a'lam. Dan selalunya begitu, Pak. Kalau kita mau merubah umat yang besar ini, jangan kita nyalain orang, ya. Enggak nyelesain masalah. Kita mulai dari diri kita. Lemahnya umat itu ada kelemahan di kita. Nah, kita mulai dari diri kita dulu. Nah, dari situ kita melakukan perubahan-perubahan. Gitu. Saya kira itu waktunya sudah mendekati jam 6. Sudah masuk syuruk, kita salat 2 rakaat insyaAllah. Terima kasih atas perhatiannya, maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Dapat di mana, Pak? Di Bukalapak. Hah? Bukalapak. Oh, Bukalapak, Masya Allah. Paketan itu. Iya. Tahun berapa ini, Pak? Apa? Tahun berapa ini? 2014-2022. Ya, tanggalnya? Tanggalnya 5 Desember. 5, ya? Tanggal 19. Iya. Bagus. Kemarin, eh? Ada ketiga, ya? Lagi ini, sebenarnya yang sebelum-sebelumnya sudah ada. Iya, saya pernah lihat juga. Ya, cuman itu bidang Syiah, bidang. Iya, ya, saya kan terkenal bidang Syiah. Saya ini gimana satu jalan? Apa? Masih ini udah jalan ya? Mulai. Alhamdulillah sudah diterima di 29 provinsi. Mudah-mudahan cepat berkembang. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.